Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang update selanjutnya ya, atau ada tambahan update di event ulang tahun PKXD yang keempat atau anniversary yang keempat ya. Oke, aku akan baca tulisannya di sini ya. Aku akan memberitahumu apa aku menjadi cukup pandai dalam menebak-nebak ini. Dalam email terakhir saya memberitahu Anda tentang ketakutan seseorang mengambil tempat saya dan oleh semua akun. Bukankah admin benar-benar menulis email? Kalau aku jadi kamu, aku akan mulai lebih memperhatikan apa yang kukatakan di sini ya. Mungkin aku sedang menjatuhkan petunjuk kepadamu dan kau tidak menyadarinya ya. Nah, jadi email ini kayaknya entah ditulis sama admin, Nimda atau apa ya gitu ya. Jadi ini nanti tentang update tambahan untuk di anniversary yang keempat ya. Oke, lanjut kita baca lagi. Ulang tahun adalah waktu untuk mengenang masa lalu. Dan masa lalu yang luar biasa, benar, 4 tahun sejarah. Itu sebabnya kami membawa kembali beberapa item yang akan Anda suka. Dimulai dengan orang yang paling dicintai dan diinginkan, terus barang-barang Zeila kembali, dan ya, kita berbicara tentang baju besi dan sepeda motor. Tentu saja ibu admin tidak bisa keluar dari pesta kan. Wow, dari sini kita sudah bisa mendebak-debak teman-teman ya, bahwa nanti kemungkinan ya, bukan kemungkinan sih, nanti pasti akan ada barang-barang yang sudah dijual sebelumnya di event-event sebelumnya itu akan dimunculkan kembali. Salah satunya itu adalah armor Zeila namanya. Nah, armor Zeila ini sebenarnya sudah ada di bagian profil, cuma nanti lengkap dengan motornya ya. Nanti mungkin motornya dijual lagi tuh, karena kalau teman-teman nonton video yang sebelumnya itu sudah aku bahas tentang armor Zeilanya ya. Dan nanti di update berikutnya kemungkinan ada tambahan motornya ya, itu akan ditambahkan di dalamnya. Terus juga nanti akan ada item-item barang-barang lain yang mungkin akan dimunculkan ya. Nanti kita lihat aja barang-barangnya, nanti akan aku tampilin deh ya, entah nanti paket-paket yang lama atau mungkin paket musim liburan. Nah, terus atau paket skateboard atau paket yang baju chameleon, baju bunglon, pet bunglon. Nah, pokoknya adalah nanti teman ya, itu akan ditambahkan lagi. Pokoknya event-event yang menarik, yang bagus-bagus, itu kostumnya akan dimunculin lagi. Pokoknya teman-teman siapkan games dan koin kalian. Nah, aku penasaran juga nanti ya, ini sih nanti kebanyakan apakah dijual pakai koin atau bagaimana. Ini aku yang aku kayak deg-degan ya. Oke, nanti kita mungkin reviewnya pakai akun kedua aja teman-teman. Kita akan coba pakai akun kedua, karena di akun kedua tuh aku belum beli sama sekali event-event yang sudah ada sebelumnya di PKXD ya. Oke, next kita baca lagi tulisannya ya. Kita baca lagi tulisannya. Cuaca buruk tidak ada di hari ulang tahun PKXD. Nggak tahu mau pakai warna musiman apa ke pesta. Sangat mudah, telepon pasangan Anda dan kenakan kostum bunglon Anda dan bersiap-siap untuk segala acara. Bagaimanapun, perubahan adalah karakteristik nomor satu dari hewan-hewan ini. Nah, ini ya yang sudah aku bahas tadi, kostum bunglon juga nanti akan dimunculkan. Dan itu rasanya aku dulu beli pakai games kalau nggak salah ya. Nah, nanti kalau misalnya dijual pakai koin, wah ini sih luar biasa teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ingin petualangan, ingin menjelajahi setiap sudut PKXD untuk mencari kotak rahasia. Paket Segway kembali untuk membantu Anda dalam misi itu. Nah, paket Segway teman-teman tahu nggak, yang paket yang kayak sport-sport gitu, terus ada Segway yang bisa jalan-jalan. Nah, itu kemungkinan nanti akan dimunculkan. Cuman itu aku udah pernah beli, dan aku udah beli kostumnya juga ya kalau nggak salah. Cuman nanti kalau dijual lagi ada Segway-Segway yang baru, ya mungkin aku akan beli. Tapi rasanya sudah pernah aku beli deh ya. Oke, terus nextnya lagi. Tidak masalah jika itu terjadi beberapa waktu yang lalu atau sudah lama. Cerita adalah cerita, dan karena saya tahu betapa Anda menyukai pembaruan Natal, artikel-artikel akan kembali juga. Wow, jadi ada pembaruan Natal. Wah, apakah nanti barang-barang Natal juga akan dimunculkan teman-teman? Wow, wah ini sih GG teman-teman ya. Jadi tadi sudah paket bunglon, paket Segway, kemudian nanti mungkin paket Natal ditambahkan. Waduh, waduh. Atau mungkin paket liburan. Wih, ini sih keren teman-teman ya. Kita tinggal penasaran aja apakah nanti dijual pakai games atau semuanya full coin. Kalau semuanya full coin, wah langsung bantai-bantai, langsung beli teman-teman ya. Jangan ada kata-kata, bang gak ada koin, gak ada koin. Koin bisa dicari ya, kalian bisa cek videoku tuh untuk mencari koin di mana ya. Cuman ini masih belum pasti, jadi kita tunggu aja ya teman-teman ya. Sabar, sabar, dan sabar ya. Oke, next kita baca lagi tulisannya ya. Tidak masalah jika itu terjadi beberapa waktu yang lalu atau sudah lama. Cerita adalah cerita, dan karena saya tahu betapa Anda menyukai pembaruan Natal, artikel-artikel akan kembali juga. Ini yang tadi ya, kita bicara banyak tentang sejarah, warisan, mungkin itu dinasti,
Kami tahu betapa Anda menyukai barang-barang tahun baru Imlek, dan tentu saja barang-barang dinasti itu sebabnya rumah kuil kami dan semua furnitur bertema tahun baru Imlek akan kembali. Dan aku mungkin punya beberapa kejutan terkait dinasti untukmu. Saya masih menyelesaikan gosip ini dan saya akan datang untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Nah, ini teman-teman ya. Ini dia, ini. Jadi nanti paket Imlek buat teman-teman yang mungkin belum sempat main event Imlek di tahun 2023. Nah, ini saatnya kalian bersinar juga nih. Nanti rumah kuil, kemudian dekorasi-dekorasinya ya, itu nanti mungkin bisa dijual. Nah, terus untuk armornya ya, untuk armor Imlek itu kan sudah dijual ya di toko ya, itu harganya 320 kalau nggak salah, teman-teman tinggal cek. Cuman nanti di next update-nya atau spoiler update ini ya, nanti itu akan ada rumah kuil. Nah, rumah kuil itu nanti dijual. Nah, aku sudah beli tuh rumah kuil ya. Teman-teman bisa cek di sini, aku udah punya rumah kuil ya. Nah, aku udah punya. Cuman aku dulu belinya pakai uang. Nah, kita lihat nanti nih. Kita lihat nanti teman-teman ya, apakah di akun kedua nanti kita cek dijualnya pakai koin atau pakai games. Wah, itu sih bisa bikin aku gimana ya? Kesel-kesel gitu sih. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting aku udah punya rumahnya. Tapi nanti kita lihat lagi ya di akun keduaku, karena nanti kita bahas detail di akun kedua, gitu aja ya. Oke, okay, next, terakhir. Dan kamu tidak bisa melewatkannya kan, barang-barang biskuit Edoke hari ini. Jadi yang lalu juga kembali ke toko kami, karena kami tahu betapa Anda ingin memiliki pakaian dan aksesori ini lagi. Sudahkah Anda menyiapkan pakaian untuk merayakan ulang tahun PKXD? Jangan lupa ya, pesta seperti ini hanya terjadi setahun sekali, jadi kita harus memaksimalkannya. Aku sudah menyiapkan pakaianku, mungkin aku akan melihatmu di Champion XD. Nah, ini nanti ini ya teman-teman ya, barang-barang biskuit Edoce ini aku juga nggak tahu nih event apa. Cuman nanti kalau misalnya ada gambarnya, karena aku kasih gambarnya lah ya, itu tuh apa. Terus juga ada kostum, entah ini nanti kostum ulang tahun PKXD yang pertama, kedua atau ketiga mungkin yang dimunculkan ya, atau mungkin nanti bisa kita beli di toko. Nah, kita tunggu aja itu teman-teman ya. Jadi ini keren banget teman-teman ya. Jadi itu ya rincian spoilernya nanti ya. Jadi ini aku baca tulisannya dan aku akan kasih-kasih gambarnya nanti ya. Jadi kemungkinan teman-teman punya gambaran lah next update itu barang-barang apa yang nanti akan dimunculkan di event ulang tahun PKXD. Dan ini sih menurut aku sangat-sangat GG ya, sangat-sangat bagus. Dan ya ini teman-teman yang mungkin sudah beli barang-barang yang sudah aku sebutkan di sini, yang sudah aku bahas di sini, di spoiler sini, itu kalian sudah beli semua ya, teman-teman nanti bisa cek aja lah, periksa di akun sebagai tamu, atau mungkin kalian punya second account atau akun ketiga, akun keempat yang nggak kepake, kalian bisa lihat-lihat tuh. Jadi kalian bisa bahan perbandingan apakah ini dulu barangnya dijual pakai uang asli, tiba-tiba dijual pakai koin, atau bisa kebalikannya, yang dijual dulu dijual pakai koin terus dijual pakai games, atau mungkin dijual pakai duit asli. Nah, itu ya. Jadi kita akan compare, cuma nanti kita tunggu aja di next update-nya ya. Nah, terus aku masih penasaran sama pet ya, sama pet yang di loading screen itu nggak dimunculkan di dalam sini ya, tidak ada tambahan gitu. Cuman aku harap nanti pet itu akan muncul, karena di bagian pet dex ya, di sini di bagian pet dex itu dia ada, tapi di bagian yang rare ya, di bagian paling bawah nih ada ya, cuman dia belum muncul. Tapi aku yakin sih fix kayaknya muncul di update berikutnya. Tapi aku juga penasaran apakah nanti update PKXD universe apa PKXD anniversary yang keempat ini nanti sebulan atau bagaimana. Nah, aku nggak tahu nih ya temen ya. Cuman untuk update keduanya itu kita asumsikan, atau aku bisa asumsi kemungkinan hari Kamis mungkin ya, Kamis malam ya, Kamis malam besok, atau mungkin paling lambat Jumat subuh. Nah, pokoknya sekitaran itu ya. Jadi nanti ini kalian tinggal siapkan aja koin dan games kalian. Kalau misalnya kalian ada tertarik tentang barang-barang yang nanti akan dijual itu, nah teman-teman nanti bisa miliki dengan ya entah pakai koin, pakai games ya. Cuman aku penasaran sama rumah Imlek sih. Kalau rumah Imlek dijual pakai games, aku mungkin masih lega. Tapi kalau jual pakai koin, waduh, 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 waduh. Kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku udah punya duluan. Terus buat teman-teman yang baru main PKXD, tinggal ngikutin aja ya. Tinggal ngikutin aja nanti di update berikutnya. Teman-teman kalau misalnya suka barangnya, ya tinggal dibeli. Kalau misalnya kalian nggak suka barangnya, ya skip aja. Pokoknya gitu ya. Jadi intinya nanti barang-barang lama ya,
atau barang-barang yang sudah pernah dijual di event-event sebelumnya itu akan dimunculkan kembali di update kedua anniversary yang keempat PKXD. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang menurut kalian bagus, kalian beli, dan kita lihat harganya nanti di akun keduaku ya, apakah pakai koin atau pakai games gitu ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.